Selamat pagi, salam pertanian. Di pagi hari ini saya mau keliling kebun durian sambil melihat bagaimana perkembangannya durian yang dulu pernah saya tangani. Yuk kita lihat sambil keliling yuk. Wah mantap mantap semua ini duriannya ini. Tingginya ada yang mencapai meter ini, lebih ini. Hijau royo-royo semua duriannya. Nah, sekarang kita tengok durian yang pernah saya tangani. Dan mendapatkan hadiah HP dari bos saya. Yuk kita lihat. Nah, ini. Nah, sudah terubus ini. Kita tinggal mupuk lagi nanti insya Allah kembali normal lagi ini pertumbuhannya. Istimewir semua ini pohonnya ini. Wih, rantainya sudah besar-besar ini. Wah, mantap, mantap. Insya Allah musim depan ini sudah berbuah ini. Wih, tingginya. Nah, bawahnya ini terlalu sempit ini bentukannya ini. Ini harus diperlebar. Bentukannya harus menyampai di bawahnya ujung. Yuk kita lihat Mbah Sabar sedang membenahi gundukan, melebarkan gundukan. Nah ini Bang Sabar ini.
Halo Bang Sabar. Halo. Sedang buat apa ini? Ini buat. Nah, Mbak Sabar ini sedang melebarkan gundukan. Nah, dulunya ya, gundukannya itu sangat sempit. Ini duriannya sudah 3 tahun. Insya Allah musim depan ini sudah mau berbuah. Ini diperlebar, nanti penyiramannya cukup di luaran aja ini. Dulunya sempit segini. Yang pas masih ada rumputnya ini. Nah, sekarang diperlebar sampai di ujung ranting gundukannya. Nanti kalau disiram di bawahnya terus itu tuh terubus terus, daun muda terus, dan susah berbuahnya. Nah, nanti di sini nih. Ya, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di subscribe Bang Radi Channel. Terima kasih.